Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi sahabat semua dengan channel kita Guru Adi Palik, channel yang memberikan informasi dan juga edukasi untuk kita, baik itu sosial, agama, pendidikan dan juga budaya. Di video kita kali ini kita akan lihat sosok Sang Surya, santri dari Yogyakarta yang membawa perubahan untuk dunia Islam di Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya. Kiai Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1863, wafat 23 Februari 1923. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Adapun menjadi dasar penetapan beliau sebagai pahlawan nasional, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa yang terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh beliau telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa dan ajaran Islam. Muhammadiyah, bagian wanita yang disebut dengan Aisyah, juga telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria.